Pemirsa, kisah spontanitas anak bangsa yang rela memanjat tiang bendera demi sang merah putih bisa berkibar juga terjadi di salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Upacara pengibaran sang merah putih di Pulau Maratua Berau, Kalimantan Timur sempat terhenti. Tali bendera terputus hingga bendera tidak bisa dikibarkan. Namun, tak lama salah satu peserta upacara, seorang siswa SMA bernama Daniel Daniri Tumanduk, meminta izin memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali yang putus. Sesampainya di posisi tali yang putus, ia baru mengetahui bahwa tiang harus direbahkan untuk memperbaiki tali. Pasukan TNI dan Polri pun langsung memperbaiki tiang hingga upacara pengibaran bendera berjalan lancar. Daniel, sang pemanjat tiang, mengaku spontan ingin memperbaiki tali yang putus semata agar sang merah putih bisa berkibar. Anak dari pekerja bangunan yang bercita-cita sebagai astronot ini sempat sedih karena tidak bisa memperbaiki tali yang putus saat memanjat tiang tadi. Namun, kini senyumnya kembali berseri karena merah putih akhirnya berkibar.